Kerja-kerja pasca banjir melibatkan 17 sekolah terjejas di Johor dipercepat agar sesi persekolahan bagi kalender akademik 2023-2024 yang dijadual pada 19 Mac berjalan seperti biasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin dengan koordinasi bersama agensi terlibat. Dan sebagai penyelesaian, perbincangan di peringkat jawatan kuasa teknikal bencana negara bersama agensi berkaitan dilaksana. NADMA dengan APA, APM dan beberapa agensi lain bersama-sama dengan jawatan kuasa bencana di peringkat negeri dan daerah. Ini akan dilakukan dengan sesegera yang mungkin. Yang penting pelajar-pelajar dan murid-murid boleh terus belajar walaupun mungkin tidak terlalu kondusif keadaannya. Sebelum ini, Menteri Pendidikan Falina Siddiq memaklumkan KPM akan menyegerakan peruntukan dana bagi membolehkan kerja-kerja membaik pulih 17 sekolah di Johor sebelum 19 Mac.